Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di pagi hari ini tentunya datang dari unggahan Awan Potret, di mana Kak Awan merepost kembali postingan dari Detik News ya. Menko PMK PPKM darurat diperpanjang hingga akhir Juli. Wow. Kemudian PPKM darurat diperpanjang sampai akhir Juli 2021 yang tentunya membuat kita harus di rumah saja. Dan untuk itu kita selalu waspada dan selalu menjaga kesehatan kita ya. Kemudian di kabar selanjutnya datang dari instastorynya Rizky Billar yang mengunggah postingan bahwa ia mempunyai mainan baru nih. Dan di sini juga terlihat ya bahwa kakak Rizky Billar benar-benar menginginkan mainan seperti Naruto ya. Wah, alhamdulillah katanya sudah tercapai. Kemudian di unggahan selanjutnya datang dari Indosiar, di mana Indosiar menuliskan sebuah caption. Ada yang bisa tebak nggak sih kira-kira siapa yang akan menjadi tamu paling spesial di pernikahannya Lesti dan Rizky Billar nanti? Siapakah tamu itu? Pastinya kalian sudah tahu ya, Kuto. Kemudian di sini bikin ngakak ya para sahabat, di mana Kak Nova menjadi target berikutnya nih oleh Rizky Billar ya. Pertama Papa Daniel yang tentunya menolak uang senilai 1.250 dan memilih untuk memilih game ya, dan ternyata hasilnya mendapatkan 100.000 rupiah saja. Kemudian gantian dengan Kak Nova nih. Kak Nova juga menolak uang 500.000 dari Rizky Billar, bahkan memilih untuk bermain game saja nih guys, dan hasilnya hanya dapat 50.000. Wah wah wah, jadi ngambek nih ya Kak Nova. Dan ada Sendal Putih underscore Billar nih berkomentar, aduh ngakak banget lihat Kak Nova ya, nolak uang 500.000, dapatnya 50.000. Ngambek dong sama suaminya, WKWKWK, ada-ada aja ya. Dan seru banget nih game di channel YouTube-nya kakak Rizky Billar. Dan ada juga nih di acara ngos-ngosannya Rizky Billar, ngobrol-ngobrol santai bareng Haris Pirza dan Verrel Bramastra. Namun di sini saltbox ada suara Dede ya yang ngejulidin Haris Pirza nih guys. Di sini saltbox kepada panggilan sayangnya Rizky Billar kepada Dede Lesti, bikin cute ya. Dan di sini juga Haris Pirza bersama Verrel Bramastra sampai ketawa ngakak ya ngedengar Dede Lesti ngejulidin Haris Pirza. Kemudian di kabar berikutnya datang dari Koko Kris yang alhamdulillah katanya Koko Kris berhasil memberikan surprise kepada Rizky Billar di lokasi syuting. Koko Kris bela-belain ke lokasi syuting hanya untuk memberikan surprise untuk Rizky Billar, luar biasa ya. Dan di sini juga Koko Kris memberikan hadiah sapi kurban yang diberi nama Markona oleh Rizky Billar. Happy birthday sahabat dan partner bisnis yang sudah menjadi keluarga, kata Koko Kris kepada Rizky Billar. Dan di sini juga selain Markona, kakak Rizky Billar juga sudah membeli 3 ekor kambing, bahkan lebih nih guys. Di sini juga ada caption nih, sapi-sapi apa yang gak rame? Sapi-sapi apa yang romantis? Sapi ring berdua. Hehehe, bisa aja ya si Osas. Dan tentunya di sini bahagia banget karena Leslar juga ikut andil nih di dalam sapi kurban tersebut, karena kakak Rizky Billar sudah memberikan nama Leslar untuk sapi kurban.
Di sini ada Irna Ismawati, segitu sayangnya idola sama fans sampai hewan kurban dinamai fanbase Leslar. Lalu Rizky Billar berkomentar, cuma hal-hal kecil ini yang bisa kami lakukan untuk mensupport kalian, kata Rizky Billar ya. Kemudian di sini ada unggahan dari Bang Dery Syaputra si Raigar yang tentunya membuat ngakak nih guys, di mana Bang Dery lagi TikTokan nih. TikTokan ala-ala kena lem Ibon katanya nih ya. Manusia kelebihan energi katanya nih guys, Masya Allah ya. Bang Dery Syaputra memang selalu membuat kita bahagia dengan TikTok-TikToknya yang lucu. Kemudian kabar bahagia dari Lesti Kejora yang ternyata semalam pengen banget klepon nih guys. Dan tentunya langsung saja nih di repost oleh Ibunda Rosmala Dewi ya. Sabar ya sayang katanya nih, sebentar lagi nyampe ke Tangerang. Masya Allah nih, mudah-mudahan ya. Dan di sini juga Dede Lesti Kejora pengen rambutan nih. Masya Allah, cute banget ya. Sampai di repost sama calon mertua nih. Mudah-mudahan rambutannya bisa nyampe secepatnya ya sayang ke Tangerang. Luar biasa ya, the best terus nih keluarga Lesti dan keluarga Rizky Billar. Dan di sini juga Mimin ngiler banget nih sama makanan khas ya. Tentunya enak banget nih guys. Dan ada kabar bahagia juga dari Barbie Ima. Unggahan dari Barbie Ima membuat Mimin bangga banget nih ya sama Lesti. Karena di sini Barbie Ima menuliskan sebuah caption, karena aku suka banget sama looknya Lesti Kejora waktu acara lamaran ya. Dan ini katanya surprise nih untuk Lesti Kejora. Bagus banget ya lukisannya. Dan di sini juga ada unggahan dari Leslar Mood Booster. CCC, keluarga Markonah pasti bangga dan bahagia banget ya dapat sapi kurban dari Osas nih. Coba kurang baik apa ya Osas sama Markonah sampai nama Markonah pun terpampang nyata di punggung sapi kurban. Kata Rizky Billar, Markona emang suka gitu, kalau jauh-jauh meraung-raung kayak singa ya, pas deket jinak malah minta foto katanya nih, WKWKWK. Dan di sini dia ada Agustina 561 berkomentar nih, semoga Markona-Markona yang nyata sudah dipotongin sapi akhlaknya jadi soleh katanya, soleha, istiqomah dan belajar tawadu, insya Allah kedepannya Markona pada insyaf ya, semoga aja nih. Tetap semangat buat Leslarku, Lesti dan Rizky Billar, sehat selalu. Salam sehat buat semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada kabar juga dari Lesti Kejora nih, channel YouTube-nya Lesti Channel masih trending di nomor 14 nih guys. Yuk kita gaskan. Semoga Lesti Channel bisa trending di nomor 1. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini kita lihat ya Lesti sedih pulang kampung minta restu keluarga besar, memang benar-benar membuat kita bangga banget ya, karena langsung trending nih, baru aja di-up udah langsung trending ya guys. Dan kabar bahagia juga nih dari Rizky Billar, bismillah semoga lancar dan sukses ya. Kakak Rizky Billar ada project terbaru lagi nih, bismillah, Crazy Fans Indonesian the movie ya. Film Indonesia nih yang tentunya otomotif kemarin nih guys, Masya Allah ya, yang ditayangkan di bioskop. Kita support terus idola kita Lesti dan Rizky Billar, karya-karya mereka kita doakan semakin bersinar ya. Dan mereka berdua semoga diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama Mimin tentunya di Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.